Nah, ini jadi innernya tas strawberry yang kemarin ya, mungil sekali ini ya, karena tasnya juga kecil. Jadi ini saya kemarin bikinnya kepala 24 ya. Jadi saya membuat innernya, polanya saya ukur secara manual, jadi otodidak ya, jadi nggak ikut kelas. Jadi kalau teman-teman berminat apanya ya, yang buka kelas ini, jadi bisa gabung di sana, jadi lebih spesifik, pasti lebih eksklusif nanti. Jadi kalau ini secara otodidaknya, jadi saya masukkan meteran ke sini, jadi saya ukur manual ya. Kemudian saya buat polanya seperti ini. Nah, jadi bagian atas ini, nah di sini ya, saya ukur di sini. Nah, nanti jadinya ini. Kemudian bawahnya ini agak melebar ya ke bawah, karena ini kan kembung dia. Ini polanya dibikin seperti ini. Nah, kemudian saya dapat 15 cm ini dari bikin alasnya dulu, saya hitung ini. Saya coba bikin pola, kemudian saya tempelkan masuk ke sini. Kalau udah oke, baru saya potong busanya sama kainnya. Jadi saya bikin polanya di kertas koran bisa, atau kertas bekas bisa ya, jadi seperti ini bikin alasnya. Jadi kalau atas kan tadi udah 13 nih, dapat dari sini nih. Nah, yang 15 ini saya dapatnya dari sini tadi. Setelah ini fix, saya masukkan sini, saya cobain udah fix. Nah, jadi ini diambil titik tengahnya nih sini. Nah, jadi diukur di sebelah sini. Nah, nanti ketemu deh dia 15 cm. Nah, kemudian dijahit. Nah, ini digabung. Jadi seperti ini boleh, ada sisa kainnya boleh, atau langsung dijahit rapi. Jahit tepinya, gabung. Boleh ya, seperti itu bebas. Seperti ini ya. Gak usah bingung-bingung lagi ya, kalau misalkan nggak bisa bikin inner, jadi bikin aja pola di kertas bekas ya, atau kertas koran boleh. Nah, dibikin polanya, jadi dicobain dulu di sini. Ini kalau udah oke, baru dipotong pola pada busa dan kainnya. Seperti itu ya. Nah, ini tinggal dicat ya.